الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله وكيلا. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Tamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: Inna lil jannati abwaabu thamaniyah. Faman kana min ahli shalah du'iya min babi shalah. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ. أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sabda Nabi, kata Nabi, inna lil jannah, bagi syurga itu ada 8 pintu. Siapa yang suka mengerjakan solat, ahli solat, dan sentiasa melaksanakan solat, maka dia akan dipanggil du'aya min babis salat, akan dipanggil daripada pintu salat.
Siapa yang min ahli sadaqah, daripada orang yang menjadi ahli sadaqah, suka bersedekah, maka dipanggil daripada min babis sadaqah, diseru masuk ke dalam syurga melalui pintu sedekah. Siapa yang ahli puasa, sabda Nabi, du'ya min babir rayyan, dia akan dipanggil masuk ke syurga Allah daripada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Dan siapa yang daripada ahli jihad, yang melaksanakan kerja-kerja jihad, maka dia diseru daripada pintu jihad. Ini di antara yang disebut di dalam hadis Nabi, maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Disebut dalam kitab Waja'at Sakratul Maut bil Haqq, Dr. A'id Abdullah Qarni menceritakan, bila mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, Abu Bakar As-Siddiq pun berkata kepada Nabi, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada tak orang yang dipanggil dari segenap pintu-pintu tadi? Makna bukan hanya dipanggil daripada pintu puasa saja, pintu rayyan, bukan daripada pintu sedekah saja, tapi daripada semua pintu. Ada tak orang yang Allah Ta'ala seru untuk masuk ke dalam syurga ni daripada semua pintu? Sebab Abu Bakar berharap kalau boleh dia akan dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk masuk syurga daripada semua pintu. Mendengar soalan daripada Abu Bakar tu, maka Nabi SAW pun tersenyum. Fatabassama Rasulullah SAW, Nabi pun senyum. Wa qala bala, Nabi kata ya, ada orang yang masuk syurga diseru daripada semua pintu. Ada. Maka kata Nabi, aku harapkan mudah-mudahan engkaulah, wahai Abu Bakar, orang yang dipanggil untuk masuk ke syurga itu daripada semua pintu tadi. Maknanya disitulah kelebihan yang ada kepada Abu Bakar As-Siddiq. Saya tahu cerita ni tuan-tuan pun dah pernah dengar. Orang yang selalu mari kuliah selalu dihidangkan dengan kisah kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Yang saya nak cerita ni adalah behind the story. Apa sebalik cerita tu? Cerita tu nak cerita bahawa betapa cita-cita Abu Bakar itu sangat besar, melebihi daripada cita-cita yang berkaitan dengan dunia saja. Kita lihat bahawa betapa orang yang dibentuk oleh Nabi adalah kelompok yang tidak bercita-cita dengan kepentingan dunia. Mereka hanya bercita-cita dengan kepentingan akhirat. Sebab itulah bila ada sahaja manusia yang mereka itu mengharapkan syurga Allah, maka tak pedulilah soal berkenaan dengan apa yang dicapai di dunia ini, apa yang dapat di muka bumi Allah dalam bentuk sedikit. Mereka lebih
menginginkan benda yang lebih besar, yaitu syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita lihat ada di kalangan sahabat Nabi, bila Nabi tawarkan kepada mereka syurga, mereka berkata kepada sahabat mereka, salama, sudah sampai masanya kami dengan kamu berpisah, sebab di depan adalah syurga. Cerita hari ini bukan nak kata bahawa tak penting dunia, tidak. Kita nak dunia, tapi kita tak nak bahawa apabila bercita-cita dengan dunia sampai padam urusan akhirat. Itu kita tak mahu. Siapa tak nak dunia? Tapi kita tak nak bila dikomparekan, dibuat komparatif dunia dengan akhirat. Kita tak nak menjadi kelompok yang melebihkan dunia berbanding akhirat. Sebab tu dalam hidup ni, kalau ada konsep yang ni, tak ada orang boleh beat kita. Tak ada orang boleh beat manusia. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah tengok cerita Hercules. Hercules ni kalau cerita dihikayatkan oleh orang-orang Rom, Hercules ni adalah anak kepada Zeus, anak Tuhan. Tapi cerita sebenarnya dia anak yatim. Dia bukan anak Zeus. Cuma dia ni kuat dan hebat dari segi berjuang mempertahankan wilayah Rom dia. Sampai satu hari Maharaja Rom yang memerintah zaman tu nak bunuh dia. Nak buat konspirasi atas dia. Bila ditanya, apa pasal Maharaja nak bunuh dia? Maka satu ya jawapan Maharaja. Sebab katanya, kamu tak ada cita-cita pasal dunia. Kamu hidup di atas muka bumi ni, kamu pasrah. Kamu pun, bukanlah makna Hercules tu cita-cita tentang akhirat, tak. Dia hanya ada cita-cita nak hidup sebagai orang biasa, nak jaga anak isterinya, tak pernah bercita-cita nak menjadi pemerintah dan penguasa, nak hidup orang biasa. Itu pun Maharaja marah padanya sebab dia tak ada cita-cita nak jadi something, menyebabkan dia tak boleh dibeli dan tak boleh diperkotak-katikkan. Dia akan buat apa yang dia percaya. Tuan-tuan faham tak maksud cerita ni? Kalau manusia itu tak Islam pun, tapi dia tak ada cita-cita pasal nak merebut dunia, dia sangat bahaya. Lepas tu saya tengok ada 2-3 orang yang dia tak agama Islam, tapi bila dia cakap pasal soal dia tak bercita-cita tentang dunia saja, dia lebih percaya kepada soal ukhrawi walaupun dia tak Islam. Ada seorang doktor, nama Dr. Bala, dia ni orang Terengganu. Dia sebut satu perkataan menarik tentang perjuangan Islam. Dia kata perjuangan kita untuk mendaulatkan Islam, dia kata Allah suruh kita berjuang untuk letak agama ni di atas, bukan nak jatuhkan seseorang. Apabila kita letak agama di atas, insya-Allah katanya satu hari orang yang kita nak jatuhkan tu pasti jatuh. Tapi kalau kita letak matlamat kita berjuang nak jatuhkan orang, maka kita akan buat pelbagai cara untuk jatuhkan orang walaupun benda tu bercanggah dengan Islam. Ni hak cakap ni Hindu tuan-tuan. Dalam Facebook dia, kalau tuan-tuan tengok, dia ada menceritakan dalam agama Hindu ada azab dipanggil azab nurakan. Azab nurakan ni ada 38 azab tak silap saya. Banyak lagi daripada azab yang ada kepada Islam. Dia bercakap pasal soal akhirat, dia bercakap pasal soal perjuangan, dia bercakap pasal soal merebut habuan di sana. Sedangkan dia tak Islam. Oh, yang ni kita nak beritahu. Inilah benda yang Nabi install para sahabat sampai tahap mereka hebat. Kerana cita-cita dunia menjadi kecil bila berbanding dengan cita-cita syurga dan akhirat. Orang kita hari ini duk faham.
Bila kita kata perjuangan Islam adalah untuk mendapat nikmat di akhirat, dia duk faham macam kita tak mau menang di atas dunia. Kita nak menang di atas dunia ni, tapi kita tak nak gadaikan benda-benda yang syarak tak bagi gadai. Kita tak nak macam yang ulama sebut. Ni saya cakap tentang aspek bila orang kata hari ni negara kita dah makin teruk, kita kena tukar kerajaan. Betul. Semua orang ada cita-cita demikian, nak tukar kerajaan yang hari ni bagi derma tak salah sudah. Kalau dalam akaun saya masuk 2.6 bilion tak salah. Pasal kalau dikata derma tu, tak ada siapa boleh siasat. Dalam kes macam tu, semua orang nak negara ini kembali pulih, ekonomi pulih, sistem pulih. Tapi dalam Islam dia ada satu patah larang. Apabila kita nak menukar jahiliah, kita nak runtuhkan jahiliah, kita tak boleh ganti jahiliah yang baru. Kita tak boleh ganti sistem sekular dengan sekular yang baru. Kita tak boleh ganti sistem nasionalis yang lama dengan sistem nasionalis yang baru. Kita tak boleh gantikan politik yang berkenaan dengan sosialis yang lama ganti dengan sosialis yang baru. Sebab lama kelamaan sistem itu akan jadi sama juga. Yang ni yang Nabi ajar para sahabat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan daripada neraka, maka dia selamat masuk syurga Allah dan dia berjaya. Berjaya itu bila orang ini faham sistem Islam mesti apabila nak menggantikan satu sistem yang dah ada, mesti dipanggil mendirikan Islam di atas keruntuhan jahiliyah. Kalau nak tegakkan Islam, tak boleh jahiliah duk ada lagi Islam tertegak. Tak boleh ada alasan untuk tak melaksanakan Islam. Tak boleh ada alasan kata, tak apa, kita tak buat Islam sekarang pun tak apa, kita tunggu satu masa nanti. Law ni, kita biar pergi dulu, Islam tak buat dulu pun tak apa. Sebab yang penting menang dulu. Islam tak macam tu tuan-tuan. Saya cerita ni bab ni kerana nak bagi orang faham. Sebab kadang-kadang ada satu istilah dipanggil musta'jil, orang yang nak segera mendapat sesuatu sedangkan Islam belum sampai masanya boleh menggantikan jahiliah yang lama. Mudah faham tuan-tuan? Walaupun teruk mana sebuah kerajaan dan sistem, selagi Islam boleh menjadi pengganti dia, kalau kita tukar juga dia akan menjadi lebih teruk daripada yang sebelum ini. Faham tak faham, terserah pada tuan-tuan lah. Tapi nak bagi faham bahawa bila kita nak menukar suatu keadaan, kita mesti menukar Islam, bukan menukar jahiliah lain. Bukan maknanya bila kita nak tegakkan suatu keadilan, kita ambil benda yang lebih kurang sama dengan orang dulu pernah buat. Tak boleh. Macam kita kata gini lah, nak ganti Tok Imam yang baca tak betul, kita lantik Tok Imam yang lebih kurang juga baca tak betul. Tak betul ke? Kalau kita nak ganti Tok Imam tu, walaupun Tok Imam tu baca tak betul, mesti cari orang yang boleh baca betul dulu baru ganti. Tu kaedah dia. Nak cerita bahawa hari ni jangan jadi kelompok musta'jil lah. Kan al-ajalatu minasyaitan. Nak cepat-cepat ni pada syaitan. Tapi tu bila lagi ustaz? Tak. Islam syarat dia mesti kuat dulu, baru dia boleh ganti. Kalau tidak, dia tak kuat, dia tak boleh ganti tuan-tuan. Maka tugas kita hari ini menguatkan jiwa kita dengan Islam, dengan perjuangan Islam, dengan mahu membawa Islam sebagai wadah, bukan wadah-wadah lain. Yang saya nak tekankan sangat supaya kita tak tergopoh-gapoh dalam segala hal. Yang paling mustahak, bangunkan Islam atas keruntuhan jahiliah. Jahiliah dah tak ada, baru tegakkan Islam. Sebab kau nak kira begitu, orang Chechnya dah lama berjuang tuan. Orang yang berada di apa nama, apa di Aceh tuan-tuan, saya baru ni ada seorang bapa saudara saya pergi ziarah di Aceh. Di Aceh melaksanakan hudud tuan-tuan. Dia ada satu polis, dia panggil polis syariah. Polis syariah ni kerjanya tahan orang yang
berpakaian ada kesalahan syarak. Kalau wanita yang pakai seluar ketat, dia akan tahan, dia akan bagi nasihat. Kalau wanita tu lawan, baru ditangkap, dia ada undang-undang khusus. Maka bapa saudara saya ni pun, dia seorang ustaz, dia pergi jumpa dengan gubernur di sana, dengan dewan tertinggi dalam melaksanakan undang-undang Islam. Bila ditanya, macam mana Aceh boleh laksanakan hudud begitu cepat berbanding kita di Malaysia tak boleh buat lagi? Jawapan dia, kami bukan buat cepat. Yang kami laksanakan hudud di Aceh ni adalah elemen Qanun Jenayah Syariah Kelantan. Kami ambil pada Kelantan, kami applykan di sini. Hak kami pakai tu semua yang ulama-ulama di Malaysia buat di Kelantan, kami pakai. Kami laksanakan apa yang Malaysia tak buat, kami buat. Dia tanya tu soalan. Pasal apa di Malaysia tak buat lagi hudud, sedangkan undang-undang tu dah dibubal oleh ulama-ulama di Malaysia? Kami buat dulu undang-undang tu. Sebut gitu, satu jawapannya. Sebab satu adalah kerana Malaysia ada sistem yang satu wilayah tak boleh buat undang-undang sendiri melainkan terikat dengan pusat. Yang kedua, kalau seandainya nak buat benda tu, jawapan pada bapak saudara saya macam biasa, kena perintah seluruh Malaysia baru boleh buat undang-undang tersebut. Ini persoalan yang kalau perintah seluruh Malaysia dengan tidak mahu Islam dilaksanakan, yang ini persoalan yang kita tanya balik. Nak cerita, orang di Aceh buat kerana dia ada ruang dan ada kesempatan, dan undang-undang tu menyebabkan di Aceh aman. Sebab dia bukan saja hudud, dia undang-undang Qanun Islam. Contoh, sampai waktu azan, semua orang yang berkenderaan berhenti pergi ke masjid untuk solat, dan dia ada polis yang akan halau orang untuk pergi solat. Dan dia jadi macam Arab Saudi lah. Kedai tak ada kunci, kes jenayah menurun sebab ada kes yang berlaku kecurian, dihukum potong tangan itu depan orang ramai, maka lepas tu orang tak berani dah mencuri. Ni benda-benda yang kita lihat, benda yang kita nak. Kalau kita nak ganti manasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kalau kita Allah Taala sikap dia nak hapuskan satu benda, nak gantikan satu benda, mesti lebih baik daripada benda yang nak digantikan itu. Kalau tak lebih baik, tak boleh. Ni maksudnya, bila orang tu bercita-cita akhirat, lambat bukan satu persoalan. Teruskan istiqamah datang sebagai agama, istiqamah daftar diri sebagai pengundi, istiqamah kuatkan Islam, istiqamah kuatkan gerakan yang nak bawa Islam, bukan yang mudah diperkotak-katikkan oleh sesiapa saja. Jadi ini asas yang saya lihat. Jadi maknanya di situlah nak maksudkan bahawa kita hendaklah sentiasa merebut mencari syurga Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas limpahan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya, pernah satu hari sebelum perang Badar meletus, ini terjadi sebelum perang Badar, tiba-tiba Nabi SAW berkata, ya ahla Badr, wahai orang-orang yang duduk di medan Badar ini, innallaha tala alaikum faqala, Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kamu. Apa kata Allah? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Buatlah apa yang kamu nak buat wahai ahli Badar. Lepas ni kalau kamu buat dosa, kamu diampunkan Allah. Sebab hari ini kamu berada di atas peperangan yang sangat penting. Sebab yang ni menunjukkan kalau menang yang ni, Islam akan kuat. Kalah yang ni, Islam akan lemah. Siapa yang lepas ni buat silap pun, Allah memberi keampunan. Wallahi ya ahlal badri, ma bainakum wa bainal jannah illa ayyaktulakum haulai fatadkhulunal jannah.
Dia janji Nabi, wahai ahli badan, demi Allah, kamu dengan syurga tak ada halang lah. Kamu boleh terus melangkah masuk dengan syurga. Tetapi yang menghalang kamu untuk masuk syurga satu ya, iaitu kematian. Kalau kamu mati dalam medan Badar ni, kamu akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengar janji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ada seorang sahabat bernama Umair bin Hammam. Dengar saja ucapan Nabi itu, dia pun kata, wahai Rasulullah, benarkah jarak kami antara syurga hanyalah perang ni? Kalau kami mati dalam medan ni, kami akan masuk syurga. Jawab Nabi, benar. Dia pun turis buang kurma yang berada di tangan dia, empuh musuh, dan akhir sekali bertemu dengan kematian. Maka janji kepadanya hanyalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doktrin yang hebat. Doktrin ni yang kita duk pakai sekarang. Tak apa, aku tak dapat dunia, tak apa. Tapi kalau aku dapat, alhamdulillah. Aku bukan tolak dunia. Aku nak menang, tapi bukan dengan gadaikan prinsip. Aku nak ada kekayaan, tapi bukan dengan menipu dan mengambil wang orang. Aku nak hidup dalam keadaan senang dan memakai kereta-kereta besar, tapi bukan dengan menindas orang dan mengambil kesempatan atas orang lain. Tak. Benda-benda gini prinsip yang kita kena pegang. Saya selalu kempen tuan-tuan untuk kaya, tapi bukan atas nama menindas orang. Saya selalu kempen tuan-tuan untuk jadi orang-orang yang berjaya dalam kehidupan, tapi bukan dengan buat Ponzi scheme. Ponzi scheme ni apa dia? Tuan-tuan cari orang duduk buah tuan-tuan, tak belah kanan, tak belah kiri, barang tak jual, tuan-tuan pun dapat duit kerana orang tu masuk, dan tuan-tuan dapat kerana orang duk invest dekat tuan-tuan. Bukan invest, tuan-tuan ambil di orang, tuan-tuan tak berniaga apa-apa pun. Saya nak bezakan MLM dengan Ponzi scheme. MLM tak apa, pasal dia jual barang, dia cuma cari orang untuk jadi ahli dan dia jual barang. Ponzi scheme, dia tak nak jual barang apa, dia buat belah kanan belah kiri, orang tu pula kumpulkan belah kanan belah kiri, dia buat kaki 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 ni, dia ambil duit, kemudian dia dapat duit. Ini dipanggil Ponzi scheme yang diasaskan oleh Charles Ponzi. Charles Ponzi ni buat sistem ni, dia kaya atas penindasan orang lain. Okay, dia tak mahu lah. Kita nak kaya, tapi kita nak kaya cara yang Allah redha, bukan menindas orang. Saya tak rela untuk kaya dengan keadaan, dan tuan-tuan juga tak rela untuk kaya dengan keadaan bahawa mengambil wang orang untuk kaya dan orang tu susah, kita jadi kaya. Tak nak. Ini benda-benda kita kena faham. Kita nak hidup senang, tapi bukan cara begitu. Kita nak menang, tapi bukan dengan menyebabkan Islam tergadai. Kita tak nak. Setara-tara ni pun, orang yang duk belagak tunjuk kuasa boleh perkotak-katik ke Islam lebih kurang. Bila nak sama dengan kami, kamu tak boleh buat hudud. Kalau kamu nak bersama dengan kami, kamu tak boleh perkenalkan Islam. Kamu kena bersama kami tegakkan sekular yang kami faham. Oh, tak mau kita jenis tu. Yang ni benda-benda yang harus kita ambil faham. Saya sebut sekali lagi, kita takkan tegakkan Islam di atas nama jahiliah. Kita nak tegakkan Islam di atas keruntuhan jahiliah. Lepas jahiliah tak ada, baru Islam boleh tegak. Tapi kalau masa yang sama Islam naik, jahiliah pun sama naik. Kita dah menang, tukar dah kerajaan. Tapi bila mai azan, kena slow sikit, takut orang tak Islam marah. Tak mau kita. Oh, kami nak ganggu arak di 7-11. Tak boleh. Dulu kamu berjanji tak mau laksanakan Islam. Lepas menang ni kamu tak boleh. Arak di 7-11 boleh terus jual, walaupun orang Islam minum. Kita kata kita nak hapuskan judi. Tak boleh. Dulu kamu tak pernah bersetuju dengan kami untuk hapuskan judi. Nak kata apa tuan-tuan? Apa guna kemenangan pada masa itu? Tak ada guna. Ini benda-benda harus kita faham. Mudah-mudahan tuan-tuan faham. Faham tak faham, kira habis dah atas kira aku. Jadi mudah-mudahan nak biar tuan-tuan rasa benda tersebut. Saya minta maaf ni, baru balik pada Kedah tuan-tuan, tak ada nak shaving. Jadi makna serabut sekarang ni. Jalan, bukan pasal bini mati dah. Dah tak, bini tak mati. Jadi maknanya serabut sekarang ni. Minta maaf banyak, tak sempat nak prepare ni. Ini kuliah pertama setelah raya ni. Jadi kenyang ketupat dengan lembang tu duk kacau lagi tuan-tuan. Jadi minta maaf lah. Cuma nak bagi faham bahawa apa yang kita sebut pada hari ni, tu fahaman kita. Nak tegakkan sesuatu, mesti jahiliah runtuh. Nak kaya, mesti jangan tindas orang.
nak hebat bukan dengan orang lain, terpaksa susah kerana kita tak. Ini style Islam yang bila kita pegang yang tu, insyaAllah kita tak ke mana. Tak usah duk kira lah apa nama gerakan tu, GHB ke, bala-bala ke, itu semua nama ya. Tapi selagi mana musamma, ingat ni kaedah yang ulama sebut, al-ibrah bil musammayat laisa bil asma. Kita bukan ukur nama, kita ukur sifat. Kalau namanya apa pun, nama apa pasma, nama apa pas, nama apa GHB, jangan tengok nama, tengok apa yang dia bawa dan benda tu sampai tak sampai untuk Islam ditegakkan. Kalau sekadar meruntuhkan orang lain tapi bangun atas nama jahiliah, tak payah penat. Sebab kita tak nak jahiliah baru bangun, kita nak jahiliah dihapuskan, Islam ditegakkan. Mudah-mudahan kempen ni tuan-tuan faham lah. Pasal Syahlam ni kedengar kuat sangat, jadi saya kempen di Syahlam tu lah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan faham lah. Marahkan saya, kita bincang belakang nanti lah. Tapi nak cerita bahawa itu maksud saya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bagi, Allah bagi rahmat pada kita.